Hai, ketemu lagi dengan Ineta di sini. Dan hari ini gue mau bikin make up yang inspired dari 50s. Ini sama sekali nggak autentik ya, hanya tekniknya aja yang gue tiru. Jadi hari ini tuh mau bikin yang natural. Jadi kalau tahun 40-an tuh eyeshadow-nya emang satu warna terus di blend ke atas. Nah, ini hari ini gue pakai dari Too Faced Chocolate Bar Palette yang warna rada-rada emas gitu. Gue pakai di seluruh lid gue. Kalau tahun 40-an tuh emang shimmer sebenarnya udah ada tapi kayak belum banyak gitu. Nah, ini gue pakai lagi yang emas di tengahnya hanya untuk biar lebih mengkilap aja. Terus ini dengan kuas yang bersih, ini fluffy blending brush. Ini gue pakai cuman untuk supaya nggak ada harsh edge aja. Terus ini gue pakai eyeliner. Sebenarnya eyeliner ini tuh nggak yang untuk ngapa-ngapain mata, tapi ini bener-bener cuman untuk bikin karena kan gue mau pakai eyelashes ya, jadi supaya eyelashesnya nggak ada jarak. Sorry ya kalau dengar suara anjing, itu anak-anak saya di belakang lagi seru-seru sendiri, lagi ngejar ayam. Gue udah pakai bulu mata dari Eyeglow Lashes. Dan ini terus kalau tahun 40-an tuh kan mereka flawless banget ya. Nah, ini gue supaya kantong matanya gak kelihatan, makanya gue pakai orange corrector dulu. Gue akan nyampur dua warna foundation. Sebenarnya gara-gara emang kulit gue tuh putihan banget gara-gara karantina ini, dan juga ini teknik yang gue pakai adalah teknik bener-bener vintage tahun 40-50-an. Itu gue nggak bisa menemukan belum menemukan histori adanya concealer. Jadi mereka selalu pakai foundation itu lebih mudah bisa sampai 2 shade di atas kulitnya. Nah, salah satunya adalah untuk nutupin dosa-dosa di wajah nih, kayak gue kan banyak banget dosanya nih wajah gue. Nah, ini gue pakai warnanya ini sekitar ya satu shade lah dari warna kulit gue. Kunci sukses dari pakai foundation vintage itu kan karena mereka sebenarnya pack banget ya, makanya tuh benar-benar dempul. Itu adalah dengan lu jangan takut gitu, beneran lo pakai aja, lo timpa aja beberapa kali dan selalu mulai dari tipis aja nggak apa-apa gitu, baru di build up. Nah, ini sekitar tahun 40 dan 50-an tuh yang namanya foundation, mau foundation bentuknya apa tetap pasti pakai bedak. Jadi bedak tabur itu benar-benar sangat-sangat terkenal pada tahun itu. Nah, ini gue pakai masih RCMA powder. Semua yang gue pakai di wajah gue ini adalah dari BK yang collab sama Chrissy Teigen. Ini sengaja semua prosesnya gue rekam untuk kasih lihat nih kayak gini nih dulu kurang lebih gitu. Tentu aja gue tetap harus ngebronzer dan mengembalikan dimensi ke muka gue karena kalau nggak gue kayak telur. Nah, ini sekarang gue pakai blush on warnanya peach. Ini blush onnya masih dari palet yang sama. Thank you.
vintage brow, aduh berisik banget nih anjing-anjing. Untuk vintage brow gue masih pakai eyeliner pencil dari Makeover. Gue pakai dulu, baru gue sikat. Ini gue lakukan bisa sampai 3 kali proses. Nah untuk ngeblending atasnya biar rapi, gue pakai kuas alis. Selesai dan sekarang waktunya pakai lipstick. Sebenarnya lipstick tahun 40-50 itu enggak hanya merah ya guys. Jadi warna bibir vintage itu enggak hanya merah. Nah, ada orange juga, ada pink juga. Jadi sebenarnya various juga, cuman karena emang yang paling terkenal ada merah. Tapi hari ini enggak, gue mau merah sih tetap, tapi yang base-nya adalah orange. Makanya ini gue pakai Makeover dulu sebagai base, baru gue pakai Wardah. Wardahnya pun merahnya merah orangey gitu, orange-ish red. Lalu kameranya mati. Nah, terus gue tetap pakai maskara di bawah. Ini ciri khas banget ya, tahun 40 tuh yang namanya maskara tuh benar-benar heavy packed banget di atas sama di bawah mata. Gue kasih bayangan sedikit di bawah mata gue karena ini foundationnya beneran kayak lebih putih dari kulit gue. Jadi gue harus mengembalikan dimensi dari feature-feature gue yang gak seberapa ini. Dan tentu aja highlighter ini gak ada sebenarnya, tahun-tahun segitu tuh belum ada highlighter ya, mereka belum terkenal penggunaan highlighter itu. I don't think it is until, I don't know, maybe 70-ish. I have to do my research dulu. Nah, ini dia hasil akhirnya. My 40s inspired makeup. Semoga you guys enjoy it and thank you for watching. I'll see you guys soon. Bye bye.